Selamat datang kembali di Funkhub Channel, masih bersama saya Erlangga. Sebelumnya teman-teman, kami keluarga besar Funkhub Channel ikut berbelasungkawa atas kejadian beberapa hari yang lalu. Sepak bola ya kan, tragedi Kanjuruhan. Semoga keluarga yang ditinggalkan, para korban ya, diberi kesabaran dan diberi ketabahan. Dan ya, masih tetap bisa melakukan apa yang dicita-citakan oleh para korban ya. Teman-teman, hari ini kita ada sebuah liquid dari YB Muffin and Steaks. Nah, seperti ini penampakannya. Ini adalah varian yang ketiga. Ada yang V1, V2, ini yang V3. Saya yang V1, V2 belum sempat sih, makanya langsung yang ke V3. Ya, nggak usah lama-lama teman-teman. Kita akan lihat tampak dekatnya. Nah teman-teman, ini adalah tampak dekatnya dari liquid YB Muffin and Sex. Ini adalah liquid dari Reza Arab. Nah, tampak depannya ada, ini ada mungkin dari profilnya si Reza Arab ya, masih dengan apa ya namanya, motif yang sama juga. Di sini ada tulisan Muffin and Sex, dan di sini ada muffin ya, apa muffin tuh gitu ya. Di sini ada pisang. Dan di tampak sampingnya ada 60 mili, biji-bijinya ini 70-30, dikautin 6. Ini ada reel, rokok elektrik. Ini ada gambar pisang juga nih ya. Terus di bagian belakangnya ada komposisinya, ada vegetable-nya, nikotinnya juga perisa alami, perisa buatan. Saya perhatikan, masih tetap sama, dilarang untuk ibu hamil dan 18 plus. Diproduksi oleh Ora Brewery Bekasi Indonesia. Nah, teman-teman, kita akan coba dekatnya ya. Nah, masih sama seperti ini, teman-teman. Masih didominasi sama secara kuning. Cakep sih. Terus ada hijau dari warna-warnanya. Kuning, hijau. Terus masih sama, ada motif dari YB Muffin, SS-nya, dan masih sama dengan bungkus awalnya. Nah, teman-teman, habis ini kita akan coba dari aroma, habis itu kita akan puff, gimana kita akan cari rasa dari Muffin and Sex V3. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah lihat dekat, kita akan coba dari aromanya dulu ya. Kita akan coba aroma dari muffin. Tadi maaf ada gangguan dari sapi, karena sekarang posisinya lagi ada di kampung halaman. Aduh, kita coba. Aroma yang begitu langsung menyengat, pisangnya terutama. Pisang, kayak ada campuran apa ya? Yang pasti muffinnya lah ya, muffinnya pasti berasa. Terus, tapi yang paling dominan pisang sih. Wow, banyak ayam juga ikut juga ya kan. Jadi mohon maaf banyak gangguan dan ada orang lewat juga. Harap maklum karena ya namanya juga nggak ada persiapan juga. Nggak apa, kita akan coba tes dari kita puff. Ini saya ada yang 6. Terlalu cair. Masih pisang. Ini pisangnya pisang apa ya? Kayak pisang yang kuning. Udah mateng gitu. Yang pisang manis lah. Pokoknya pisang, terutama pisang sih, dari aromanya yang paling dominan pisang. Nah, kita akan coba, kita puff ya. Sebelum kita puff kita akan bismillahirrahmanirrahim, dengan karena peraturan yang baru jadi nggak terlalu banyak kita untuk puff.
Emang sih. Liquidnya muffin and sex. Enak lah, enak banget. Dari V1 wih. TH-nya ya kan berasa. Gimana ya? Ya berasa tuh kayak nendang gitu. Ya, buat saya sih nendang sih. Berasa soalnya di tenggorokan saya berasa. Terus dari rasanya tetap masih pisang, manisnya juga dapat. Terus apa ya? Kayak ada coklat, coklat tapi coklat apa? Coklatnya tipis gitu. Manisnya pas dan nggak bikin enak. Ya, enak. Dan ada suara-suara lagi banyak. Sekali lagi, mohon maaf. Nah ini ada ayam juga. Maaf sekali lagi. Nah teman-teman, buat saya ini liquid pas deh ya, enak. Saya suka pasti nih. TH-nya dapat. TH-nya saya suka. Nah, teman-teman. Saya rekom ya. Rekom loh. Hanya merekom. Beli enggak terserah. Itu hak kalian ya kan. Ya, teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Tidak lupa juga kritik dan saran teman-teman ya kan. Biar bisa ya saling memberi masukan. Dan itu sangat sangat saya menghargai sekali. Nah, teman-teman, tunggu video saya selanjutnya. Bye-bye.